بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلو وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وصوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هانيا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسير ولا تعسير وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hidayah taufik daripada Allah mampu lagi kita mengerjakan taat di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengerjakan taat ini bukan mudah nak buat taat ni. Ada orang buat taat tapi tak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Sebab paling utama adalah tidak belajar macam mana nak buat ibadat secara betul. Antara benda yang paling dibenci oleh syaitan pada akhir zaman adalah manusia pergi belajar ilmu. Mari menadah belajar nak betul cara semayang, nak betul puasa, nak betul akidah, nak betul gapo, marah sungguh syaitan. Tapi kalau nak buat ibadat, lah gilah demo nak buat ibadat betul, kau salah ikut demo lah. Maka ditipu oleh syaitan, terasa di dalam agama rupa-rupanya bukan dalam taat langsung pun. Semayah tak betul, puasa tak betul, zakat tak betul, haji tak betul. Maka berjayalah syaitan apabila hari akhirat kita boleh penat saja. Kita kata kita semayah, Tuhan kata mu semayah lagu mana? Kita kata kita puasa, Tuhan tanya mu puasa lagu mana? Puasa cara hamba. Ah sudah. Tuhan royak dah kalau semayah. Kalau puasa ikut cara Nabi, betul sungguh, ambo akan bayar pahala. Tetapi kalau semayah cara demo, puasa cara demo betul atau tak betul, nak jawab lagu mana. Niat tak betul dah. Setengah tu puasa, tak niat pun ada juga. Ada pesen jenis tak niat puasa, pelik sungguh. Nah. Apa? Dia kata sahur tu niat. Ada satu masalah juga, nyengajar sahur tu niat. Mari ikut mana, kata. Nah. Niat tu muka lain, sahur tu muka lain. Ni bolehnya jawab kata, pakcik sahur dah, sahur dia dah niat. Mari ikut mana ajarin lagu ni. Ne? Lepas kalau dia buat lagu tu, duduk sahur saja tak niat, tidak kau tak sah puasa. Ada tu 10 tahun dia buat kerjaan lagu tu. Saja-saja puasa. Ibn Taymiyah kata suruh niat. Bukan kata, Ibn Taymiyah suruh niat juga. Ne? Jadi hari ni kita nak kecek bab puasa, iaitu ibadat kita nak buat ni lah. Ya asalnya ilmu yang wajib kena pelajari oleh orang kita, orang biasa, orang awal, orang kampung ni dua ilmu saja. Ilmu tauhid dengan ilmu semaya. Orang dulu ya cara bab semaya, bab tauhid, ngaji ilmu tauhid, ngaji bab semaya. Sebab semaya ni tiap-tiap hari kena buat. Maka kena belajar biar betul. Dia betul tak ada masalah apalah. Lepas tu akidah kena belajar biar betul. Oh, sebab akidah ni benda pegangan kita, tak boleh tukar takis siapa bila-bila. Mana kalau ilmu bab puasa pula tak wajib kecuali apabila kita nak melakukan ibadat puasa. Ni tak wajib belajar lagi sebenarnya. Apabila nak masuk sebelum satu Ramadan sikit tu kena belajar. Maka tak apalah salah awal sikit jadi kau tak salah belajar ilmu bab puasa. Bab zakat pula wajib belajar kau tak tengok kalau kita ada pitih wajib kena belajar bab zakat. Nak tahu lagu mana bayar zakat hak sah kau lagu mana ni. Haji pula lagu mana? Haji tadi kita nak pergi ke Mekah, barulah belajar bab haji. Kalau tidak, tidak wajib. Maka setiap ilmu yang mesti kena tahu setiap orang, iaitu bab akidah dengan bab semaya. Puasa ni tadi masuk waktu dia, baru kita belajar bab puasa.
Maka poso-poso ni sabit dengan ayat Al-Quran. Siapa dia engkar mengenai poso, hukum dia jadi murtad. Hukum dia jadi murtad kerana sabit dengan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Katanya Allah Taala, wahai orang yang beriman, marah kalau orang kata dia tak beriman. Ngaku beriman, okey. Difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan juga bagi orang dulu-dulu. Bererti puasa ni ibadat orang zaman dulu pun puasa dah. Cuma kaifiat dia lagu mana kita tak tahulah, tapi puasa ni bukan khususiat keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kerana ada ibadat ni khas untuk umat Nabi Muhammad saja. Manakala puasa ni orang zaman dulu pun puasa dah. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu mendapat sifat takwa. Kalau Tuhan kata la'alla, bukan makna mudah-mudahan, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau puasa sungguh, kamu pasti akan jadi orang yang bertakwa. Maka puasa-puasa ini difardukan pada tahun kedua hijrah. Lepas pada Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, tahun pertama tak wajib puasa lagi. Tahun kedua baru wajib puasa. Jadi Rasulullah duduk di Madinah 10 tahun. Bererti 9 kali saja Rasulullah sempat puasa sebelum Rasulullah wafat. 8 kali Rasulullah puasa 29 hari. Sekali saja Rasulullah puasa 30 hari. 9 kali Rasulullah puasa, 8 kali 29 hari. Sekatu kali saja Rasulullah puasa 30 hari. Pada tahun kedua hijrah. Itu bab puasa ni. Maka puasa-puasa ni rukun Islam, masuk dalam bab rukun Islam. Sebagaimana hadis bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi ramadan. Islam itu dibina atas 5 benda. Syahadah, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Maka haji, maka puasa hok jadi rukun Islam, puasa pada bulan Ramadan sahaja. Hok tu wajib. Tak ada istilah sunat puasa pada bulan selepas Ramadan. Puasa Ramadan ni fardu hukum dia. Manakala puasa pada bulan-bulan lain, hukum dia sunat. Kita nak puasa sepanjang tahun pun lah gilah. Cuma ada 5 hari dalam setahun jangan puasa. Hukum dia haram dan tidak sah puasa. Bahkan kalau kita puasa jadi maksiat pula hari tu. Dah lah tak sah puasa, berdosa dah pula puasa. Weh, puasa pun berdosa juga. Ibadat-ibadat ni kena ikut Tuhan. Jangan kita rasa napuk macam molek, kita kata ibadat dok. Puasa dah comel, tapi Tuhan kata jangan puasa, nyo puasa juga hari tu, hukum dia jadi maksiat. Mati, mati dalam maksiat su'ul khatimah. Maka hari kapa dia dalam 5 hari dalam setahun haram puasa dan tidak sah puasa. Sama ada puasa fardu, puasa nazar, puasa qadha, tak boleh puasa pada hari itu 5 hari. Pertama, hari raya puasa. Jangan buat kelenyar, warak setara mana pun. Orang ajak makan rumah terbuka, tak sedut kata, ambo puasa, minta maaf, tak sedut ngaruk lah. Nama puasa hari raya, tak kena siapa. Kedua, hari raya haji. Hari raya haji. Puasa hari raya haji juga haram dan tidak sah. 3 hari lagi hari tashrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka 5 hari dalam setahun ni hukum dia haram mana-mana puasa. Puasa qadha tak boleh, nazar puasa tak boleh, puasa sunat pun tak boleh, tak boleh berlaku 5 hari ni. Tak boleh puasa ni. Lepas tu ada juga hari, ada hari-hari juga tak boleh puasa sunat. Puasa qadha boleh, puasa nazar boleh, tapi puasa sunat pula tak boleh. Puasa sunat saja-saja tak boleh. Kalau puasa qadha boleh, puasa nazar boleh, puasa wirid pun boleh. Senin Khamis, Senin Khamis tak boleh. Iaitu apabila 16 hari bulan Syaban ke atas. 16 Syaban ke atas sampai kepada 1 Ramadan. Siapa dia tak puasa, jangan puasa sunat pada hari-hari ni. Hari-hari ni, hari-hari 16, 17, 18 ni. Lainlah kalau kita puasa dah 15 hari bulan, boleh sambung 16, 17, 18, 19 sakit perut, 20 tak boleh dah. Sebab apa? Sebab Nabi larang. Tanya sebab apa? Sebab Nabi larang. Nabi kata iza tasafa sya'banu fala siyam lah. Apabila menengahlah bulan Syaban maka jangan puasa. Puasa apa dia? Puasa sunat sahaja.
Puasa wirid misalnya kita ada puasa Senin Khamis, Senin Khamis. Ha tak apa, lakar pada hari tu pun tak apa juga. Ataupun kita menazar. Nazar hamba kalau lulus lesen ke. Nah, boleh lesen hamba nak puasa sehari. Takdirnya boleh 20 Syaban. Okey, kena puasa sebab dia mau menazar. Nazar ni apabila boleh hak kita menazar, maka wajib kita kena tunai apa yang kita janji dengan Tuhan. Tangguh tak boleh. Berdosa kita tangguh. Misalnya boleh dah lesen. Esok patut kena puasa, tengok tulak ke tubing ke. Oh tak boleh hukum dia haram. Kecuali kalau kita ada uzur. Ada uzur tak boleh nak puasa selalu. Hang nak kata lagu mana hak tu dimaafkan. Maka puasa nazar ni apabila boleh apa yang kita nazarkan wajib buat segera. Puasa qada. Ada lagi puasa qada 2 hari lagi. Sudah 20 Syaban dah. Wajib kena puasa. Jangan sampai lakar masuk kepada Ramadan akan datang. Kalau masuk Ramadan akan datang kena qada 2 hari juga. Patut kena tambah pula 2 cukup. Setiap kali lakar masuk kepada Ramadan akan datang di samping kena qada, kena bayar sehari secukup beras. Lonis secukup beras pasal tumbuh kata sama dengan sekilo. Sekilo. Nah. Waktu 5 hari kata tak boleh nak puasa. Maka selain daripada tu boleh nak puasa, ikutlah nak puasa gapo-gapo. Ada orang tanya masalah puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, Syaban kan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Boleh ke tidak? Puasa kalau bersambung hukum dia boleh. Kita nak puasa Rejab penuh, Syaban penuh pun boleh kerana Nabi pernah puasa penuh pada bulan Syaban pun Rasulullah pun puasa penuh. Rasulullah tak puasa pun ada. Maka ikut kitalah terpulai kepada cik kita nak puasa 3 bulan jangan dok larilah. Ni mari ngaji tanah harap sikit kak klik dok larai cik dia puasa 3 bulan. Dia malah kohong dah. Nah. Cik dia lama mana dah dok beramal puasa 3 bulan. Syaban, Rejab, Syaban, Ramadan mari-mari tak tahu budak ni mengaji tak tahu apa. Boleh ke cik harap sikitnya caroh kok cik dia kata tak iso puasa. Cik kata Nabi tak buat. Ngaji mana Nabi tak buat. Nampak sangat kita jahil. Nah. Lani ramah, berani kecek ilmu tak ada. Hadis bertambung kata Nabi puasa bulan Syaban. Dia kata Nabi tak puasa bulan. Rejab pun Nabi ada puasa. Maka puasa selain daripada hari-hari sana, hukum dia sunat puasa. So lagi, puasa sunat tak boleh iaitu hari syok. Syok. Apa maksud hari syok? Hari tu dalam TV ijtihad kata 30 Syaban. Ijtihadnya esok tak puasa lagi 30 Syaban, lusa baru 1 Ramadan. Lepas sembahyang subuh gege gepar pula dengan cerita kata ada orang tengok anak boleh. Sudah. Maka ijtihadnya 30 Syaban. Patu hok jo tengok pula kata satu hari boleh orang percaya juga tu iman ke apa dia. Maka hari tu jadi syok. 1 Ramadan ke 30 Syaban. Maka hari tu tak boleh puasa sunat. Puasa fardu pun tak boleh. Nak kata satu Ramadan boleh. Tak yakin juga. Nak puasa sunat pun tak boleh. Takut-takut jatuh satu Ramadan. Maka hari syok ni. Nabi kata siapa dia puasa yaumu syak. Fakot asa abal qasim. Maka dia telah buat maksiat dengan Nabi. Jadi hari-hari lagu tu. Tak boleh puasa. Nah. Syarat kita kecek bak syarat wajib pula. Syarat wajib puasa. Puasa ni maksud dia dari sudut bahasa menahan. Daripada melakukan benda-benda yang membatalkan puasa dengan cara-cara yang tertentu. Puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib ni apabila ada syarat ni maka wajib seorang tu puasa. Apabila wajib bererti kalau dia tinggal hukum dia berdosa. Wajib dia kena taubat dengan Tuhan, minta maaf dengan Tuhan dan qada. Kena sebab puasa ni wajib bagi dia. Nah. Kalau puasa tak wajib atas dia maka tak payah qada. Kau kata kena qada kalau puasa tu wajib atas kita. Memang yang puasa zaman kecil-kecil, zaman tak balik. Kita buka puasa kau tak puasa, kena qada, tak payah qada sebab ketika kecil ini tidak wajib puasa. Nak wajib qada apa? Tengok. Syarat wajib puasa ni ada 5 nah. Syarat wajib puasa ada 5. Pertama orang Islam. Apabila orang Islam wajib kena puasa. Kalau orang kafir dia nak puasa tak si puasa lah gilah dia. Tak ada gapo-gapo. Kalau dia puasa pun hukum dia tidak sah. Orang Islam syarat pertama mesti orang Islam. Kerana apabila seorang itu Islam dia layak untuk niat dalam mana-mana ibadat. Syarat nak niat dalam ibadat mesti syarat pertama Islam.
Islamunawi. Kalau tak Islam, niatlah setara mana pun hukum dia tidak sah. So, syarat pertama, syarat wajib puasa adalah orang Islam. Kedua, taklih, mukallah. Mukallah ni akil, baligh, sampai seruai agama. Akil, baligh, sampai seruai agama. Hak tu dipanggil mukallah. Akil ni buat orang itu tak masuk dalam kategori gila. Kalau orang tu gila, maka tak wajib dia puasa. Contohnya dia sakit, usia 20, siapa umur 30 dia gila. Umur 31 sehat dia. Maka 10 tahun dia tak puasa dalam keadaan gila saat ni, wajib qadha? Tak wajib qadha kerana orang gila tak wajib puasa. Apabila tak wajib puasa, tak sungguh sangat nak qadha lah. Nama? Tak sungguh sangat, tak wajib qadha. Nah. Okey, balik pula sampai umur. Sampai umur ni ada tiga tanda dah. Seorang tu balik ada tiga tanda. Pertama, genap umur 15 tahun bulan Qamariah, lelaki dan perempuan, maka wajib dia puasa. Sekalipun kecil tu yang tinggi sama tinggi ni, tinggi ni lah. Wajib kena puasa juga kerana umur dia sudah 15 tahun bulan Qamariah. Beza dengan bulan Syamsiah ni, bulan Januari, Februari ni, ya tiga, dalam 3-4 bulan juga. Ya tiga, dalam 3-4 bulan. Kalau 15 tu, kita ingat tak masuk lagi. Apa kalau tengok bulan Qamariah, anak kita dah masuk balik dah. Jadi kena tanda sikit di surat beranak tu, tanda bulan Qamariah. Pertama, cukup genap umur 15 tahun. Kedua, bermimpi basuh. Mimpi basuh. Lelaki dan perempuan mimpi gocoh dengan atromen. Kalau lagu mananya sepak masuk dalam sungai. Basuh berjeruk. Maka balik. Baliklah orang itu. Nah, syarat pula usia 9 tahun ke atas. Kalau awal mari mimpi basuh. Awal-awal 7 tahun mimpi dah. Hukum dia tak beri makna apa-apa. Keluar air mani tidak menunjukkan seorang itu jadi balik. Kena 9 tahun baru air mani itu menyebabkan seorang itu jadi balik. Ketiganya, tanda seorang itu balik bagi perempuan sahaja, iaitu mari kotor. Mari haid, mari period dia. Mari usia 9 tahun juga. Kalau mari umur 9 tahun, umur 7 tahun, maka darah yang keluar tidak memberi makna apa-apa, tak beri hukum apa-apa. Maka kena buat pergi hospital lah. Takut masuk pacak kau berapa dia. Takut tu. Tu tanda balik. Ketiganya, mukallah ni sampai seruai agama. Kalau tak sampai seruai agama, contohnya kawan tu duduk di kutub utara ni, duduk saing dengan iglu tu, orang Eskimo duduk saing apa dia. Maka tak ada orang mari beritahu agama kepada dia, maka tak wajib puasa. Nak tahu lagu mana, tak ada maklumat. Tapi lo ni tak jarang dah. Satu tempat tak siapa pengetahuan, tak siapa maklumat, jarang sangat ni. Hatu mukallah. Ketiganya, syarat wajib puasa, itaqah, mampu. Kalau seorang tak mampu puasa, hukum dia boleh dia berbuka puasa. Contoh, tak mampu puasa seperti orang terlalu tua. Umur 80, 90 dah. Cik kita tu, duduk selebihnya atas lembek. Makan nasi pacerah, ajak pergi maiden nak pergi. Ajak pergi desta nak pergi. Puasa lembek selalu. Lembek, cik tak boleh nak puasa. Nama? Maka lagu mana boleh buka puasa ke tak dia? Boleh buka puasa. Kerana dia tak mampu puasa. Cuma, orang yang tak mampu puasa ni, setiap kali dia buka puasa, wajib kena bayar fidyah satu cupok setiap hari. Bererti kita beli beras 10 kilo, 3 supik. 30 kilo. Start hari pertama tu, okey boleh bagi. Cari orang miskin, bagi kepada orang miskin. Bagi kepada orang miskin beras 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Bayar fidyah ni mesti kena bayar kepada orang miskin sahaja. Fakir miskin. Jangan bagi kepada lapis asnah tu. Bak zakat. Tak, bak bayar fidyah ke bayar gapo, mesti kena bayar kepada fakir dan miskin sahaja. Bayar fidyah ke kifarat ke, tu kepada fakir miskin. Keempatnya, syarat wajib puasa, sehat tubuh badan. Kalau tak sehat, hukum dia boleh buka puasa. Mampu, ambo mampu tapi hari ni demam. Ambo mampu, gastrik ambo. Pas lagu mana? Boleh buka puasa, boleh buka puasa. Tapi orang sakit ni ada dua kategori ni. Pertama, sakit yang ada harapan sembuh, kedua sakit tak ada harapan sembuh.
Sakit tak ada harapan sembuh, misalnya kawan tu, pak cik tu kena penyakit kanser ke, dialisis ke, benda-benda hok berat-berat. Katanya doktor, pak cik bawa umur dah kena makan ubat ni, makan pukul 10 pagi. Sebelum makan bahan nasi boleh 4 pinggan dulu, baru makan ubat ni. Pukul 10. Weh, sedapnya lagu ni. Pak nak poso lagu mana? Tak boleh poso dah pak cik. Kalau pak cik tinggal ubat ni, kumel tu akan naik, masuk ke jantung, masuk ke otak, pak cik akan mati. Menurut ilmu hamba lah. Maka boleh dia buka puasa. Boleh dia buka puasa. Masuk dalam kategori orang tak mampu puasa. Maka setiap hari dia buka, kena bayar fidyah satu cupuk. Sebab sakit dia lah ni tak ada harapan nak sembuh dah. Dia terpaksa makan ubat. Kedua, sakit yang ada harapan sembuh. Misalnya demam kura. Demam kura. Puasa-puasa demam kura. Doktor kata apa dia mau demam, terkejut pergi nyimpan mohon besar malam kata puasa esok demam selalu. Ambo tak boleh benar dengan puasa. Demam. Seminggu demam puasa. Ah, maka kalau orang sakit lagu ni jangan bayar fidyah ni. Sebab dia ada harapan nak qada puasa dia lepas-lepas ni, dia kena qada puasa. Jangan buat celika, ambo malas puasa nak bayar fidyah juga. Jangan sebab dia mau ada harapan sembuh. Sekali pun sakit 3-4 tahun. Misalnya katanya doktor awak kena makan ubat ni dalam masa 3 tahun. Lepas tu saya nak puasa lagu mana? Tak boleh puasa awak dalam masa 3 tahun. Ah, maka boleh dia makan, boleh dia makan. Lepas tu kena bayar fidyah, tak boleh sebab lepas pada 3 tahun dia kena qadha puasa dia semula. Syarat yang kelima, syarat wajib puasa. Tidak musafir. Tidak musafir. Kalau musafir sekalipun tidak penat, maka boleh buka puasa. Naik kapal terbang 45 minit ya pergi Kuala Lumpur. Acu kapal terbang naik, pocik tu bercuit. Mek-mek weh. Pramugari. Ada ko air press orang ko. Boleh puasa pocik nak minum air. Ha, lah pocik musafir ke. Duk dalam lekong tak penat pun boleh hukum dia. Tak ada masalah ne. Tak berdosa kalau pakcik tu minum, hukum dia tidak berdosa sebab harus dia berbuka kerana dia musafir. Tak syarat penat. Cuma kalau tak penat ni, afdolnya kita puasa lah. Rugi nak ganti hari lain, tak ada hari sama dengan bulan Ramadan. Kalau kita terlepas hari saja bulan Ramadan, nak puasa sepanjang hayat kita. Selain daripada bulan Ramadan, tak sama dengan sehari bulan Ramadan. Sehari bulan Ramadhan, nak ganti sepanjang tahun pun tak padah dengan sehari bulan Ramadhan yang kita puasa. Satu, syarat wajib puasa. Syarat sah puasa pula ada 4. Syarat sah ni, apa maksud syarat sah? Apabila ada syarat ni, sah kawan tu puasa. Sama ada jatuh fardu, jatuh sunat tu suku pasal. Tapi, sah dah dia puasa. Ada 4 syarat. Pertama, orang Islam. Orang Islam sah puasa. Ada akal, maknanya tidak gila, maka sah puasa. Kalau orang gila, tak sah puasa. Sekalipun orang gila semak, tak puasa. Puasa pun tak sah juga. Nah, ngaji Quran sedap, gapo dia, tapi dia gila, tak sah puasa. Boleh ngajar mengaji kawan tu, tapi dia gila, tak sah puasa juga. Warak semayang sunat tapi gila, tak boleh puasa juga. Puasa pun tidak sah. Asal saja orang itu diisytihar gila, setara mana nampak ganas pun, maka tak boleh puasa, tak sah. Nah. Tapi kalau orang tak gila, ngaji benok setara mana pun, tak cakap ajar, straight super sodek pun lagu mana, tapi tak masuk kategori gila, maka wajib kena puasa. Wajib kena puasa. Nah. Syarat ketiga, syarat sah puasa, bersih daripada haid dan nifah. Haid dan nifah. Bererti kalau perempuan mari haid pada bulan puasa, dekat nak buka puasa dah, duk tengah duk hidang makan ni, duk kaca lopak tikar. Nah, bunyi zeruh 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 duk kaca, kabar-kabar bunyi zeruh kat dalam kain. Batal puasa. 5 minit lagi nak buka puasa, 5 minit pun tak boleh nak ngejah, batal puasa hari tu. Pas nyanyo ambo daripada pagi pas petang ni duk sabar lagu ni. Oh, Tuhan bayar pahala kita duk sabar, Tuhan bayar. Jangan duk bimbang. Cuma puasa pada hari itu batal, wajib kena qadha. Begitu juga nifah. Nifah ni darah yang keluar selepas daripada kosong rahim daripada anak. Kalau orang beranak, tubik habis semua anak. Kalau beranak kembar 10 orang, 10 orang tubik. Maka darah keluar lepas pada tu dipanggil darah nifah. Maka kalau darah nifah, hukum dia batal puasa. Misalnya dia beranak,
Beranak sebelum daripada puasa. Lepas pada beranak kering tak tubik darah. Ah, dia kata hari tahun ni kita tak ada nifas be. Kita wiladah saja. Dia pun mandi junuklah. Mandi akak hadah wiladah. Saja aku mengangkat hadah wiladah kerana Allah Taala. Beranak ni jadi junuklah. Jadi hadah besar. Kerana budak ni asal air mani. Keluar air mani wajib kena mandi. Maka budak ni air mani yang sudah berubah. Keluar wajib kena mandi. Wajib dia kena mandi. Lepas pada mandi dia puasa lah. Puasa, puasa, puasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Sampai hari ke-10 tubik darah. Ah, sudah. Berarti nifah. Kerana jarak di antara dia beranak dan keluar darah kurang daripada 15 hari, 15 malam. Maka nifah, nifah. Patutlah ke mana puasa 10 hari tu? Habis batal. Kerana dia puasa dalam nifah masuk dia. Tapi kalau dia tubik darah lepas daripada 15 hari, hari ke-20 baru tubik darah, maka darah hak tubik lepas pada 20 hari selepas daripada beranak dipanggil darah haid. Apabila darah haid, dia puasa 20 hari saat ni, sah puasa dia. Dia puasa saat ni, sah puasa dia. Beza ni. Kalau nifah, tak sah puasa. Kalau haid, sah puasa. Namun, ha. Sebelum mari darah tu. Dan syarat keempat sah puasa adalah mengetahui waktu yang diterima puasa. Macam buat sebut saat ni nah. Dalam setahun ada 5 hari tak boleh puasa. Puasa fardu, puasa sunat pun tak boleh. Ada puasa sunat tak boleh. Tengah malam tak boleh puasa. Jangan buat gelenyar nak puasa tengah malam. Kita puasa tengah hari saja. Puasa tengah malam ni batu kih ni. Nu, hak tiga lain ni. Mari apa rangga baba rangga nah hatu 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 ha hatu tengah malam dia puasa. Kita puasa tengah hari nah. Tu syarat sah puasa, rukun puasa pula. Rukun puasa ini ada dua saja. Pertama niat nah, niat puasa. Lagu mana niat nak puasa? Aku nak puasa Ramadan esok hari. Aku nak puasa Ramadan esok hari. Qasad ta'aruk ta'yin. Aku nak puasa, tak sah. Aku nak puasa esok hari, tak sah. Aku nak puasa Ramadan, tak sah. Ramadan esok hari, tak sah. Berat lagi. Jadi kena sebut tiga dalam niat. Aku nak puasa Ramadan esok hari. Baru sah. Qasad ta'aruk ta'yin. Ramadan jadi ta'aruk. Tak payah sebut fardu Ramadan. Tak apa. Ramadan tu fardu dah. Qasad ta'aruk ta'yin. Aku nak puasa Ramadan esok hari. Sunat bagi tu email lepas pada terawih kau lepas pada isa royak kepada makmum niat puasa belako biar peringat tu makmum-makmum kadang-kadang tu email pun tu ingat juga nama peringat kepada makmum supaya niat puasa. Tapi kalau makmum jenis terik, ada juga makmum jenis terik. Terik lagu mana tu email kata niat puasa belako oh niat niat lagu mana oh niat lagu tu ah sudah ah start nak mengarut tu demo niat lagu mana pak cik. Oh niat lagu tu lah. Niat nak puasa lah. Ah kalau jenis tak faham cara niat, kena ajar pula tu email. Moleknya, royak selalu. Okey, lepas pada isa, lepas pada terawih. Royak kata, sebut belakang, niat belakang dah. Aku nak puasa Ramadan esok hari. Biar you sebut. Biar you khabar. Aku nak puasa Ramadan esok hari. Okey, beres. Biar. Ni kadang-kadang kita kata suruh niat puasa belakang. Oh niat. Niat apa dia? Aku nak puasa, tak sebut juga Ramadan, tak telitah. Esok hari pun tak apa. Ah, berat. Niat lagu tu ada juga. Niat lagu mana? Niat lagu tu. Niat lagu mana? Ah, berat. Jadi kena peringat dah. Aku nak puasa Ramadan, esok hari sebut lagu tu. Biar kita ingat. Puasa niat ni kena tiap-tiap malam. Bermula daripada bel maghrib sampai bel subuh. Waktu waktu nak niat. Lepas pada niat, kita nak makan nasi, kau nak gapo, lagi tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Tu mazhab kita tiap-tiap malam. Kerana ibadat puasa ni ibadat yang berlainan. Mazhab Maliki kata puasa ni satu ibadat yang dilakukan dalam masa sebulan. Maka berhajat kepada satu niat sahaja. Tak perlu niat banyak kata mazhab Maliki. Maka sunat kita pada malam yang pertama. Kita niat sahaja aku nak puasa Ramadan sebulan. Sebulan penuh pun tak apa. Aku nak puasa Ramadan sebulan. Ha, ikut cara mazhab Maliki. Tujuan apa dia?
Tujuannya ada dua tujuan. Bakpo kita taklid mazhab Maliki itu ada dua tujuan. Pertama, kalau kita tinggal niat pada hari ke-20 kita tinggal niat. Apabila tinggal niat maka puasa kita tak sah. Menurut mazhab kita wajib kena qada sehari. Sekalipun kena qada sehari tapi puasa kita masih dapat pahala kerana menurut mazhab Maliki puasa kita sah. Dapat pahala puasa pada hari itu. Sebab apa? Sebab menurut mazhab Maliki puasa kita sah. Qada tetap kena qada sebab kita tak niat pada waktu malam. Keduanya, kalau seorang itu mati awal bulan Ramadan, puasa 10 hari mati, maka dapat pahala puasa sebulan. Kerana dia niat sebulan dah nak puasa, maka sekalipun tak sempat puasa sebulan, dia puasa 10 hari mati, dapat pahala puasa sebulan. Jadi tujuan kita taklid mazhab Maliki bukan tak payah qada puasa. Tujuan dia supaya kalau kita tinggal, pahala dah masih dapat lagi. Kalau tak diimak niat cara mazhab Maliki, hari itu tak sah langsung no. Niat cara Maliki pun tak, cara Syafi'i pun tidak. Tu niat. Kalau berat lagi, niat tu dengan sahur. Ini masalah ni. Ada orang duk nanya ni. Ada orang kata, pakcik kata, ambo tak ada, tak niat tu, tapi ambo sahur. Lagu mana? Dia kata sahur tu jolah niat. Ni keliru kecik lagu ni. Niat tu rukun, sahur tu hukum dia sunat sahaja. Kalau seorang itu niat tak sahur, sah puasa. Kalau seorang itu bersahur tak niat, tak sah puasa. Niat tu lintasnya di hati, bersahur tu makan nasi, beza. Tiba-tiba kawan ni jawab, sahur tu jolah niat, tak sah hukum dia. Kata ada dalam kitab fiqh, baca perhabis ibarat kitab fiqh. Jangan baca sekerak, mubtada biar temu dengan khabar dia. Sifat kepada syarat tu kena ada. Katanya dalam kitab kata kalau seorang itu bersahur dengan niat nak puasa, dengan niat nak puasa, maka sahur tu dikira niat. Jolah dah dengan niat kalau ada niat. Kalau semata-mata bersahur saja, tidak menunjuk ke kau itu nak puasa. Kedua, rukun puasa meninggalkan benda-benda yang membatalkan puasa. Benda yang membatalkan puasa ni ada 11 benda. Pertama, masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka di tubuh kita ni ada 5 ni. Ada 5 rongga. Di kepala ada 3. Iaitu mulut, hidung, telinga. Jangan masuk benda dalam 3 rongga ni. Ni rongga terbuka asal. Masuk benda hukum dia batal. Makan ni, kepala pahit, kau bergabung dia. Masuklah bergabung dia, hukum dia batal. Dua lagi, jalan depan dengan jalan belakang. Duduk dalam koloh terketuk. Tu sejuk lah serup punggung. Masuk air. Batal puasa. Jangan masuk benda ke dalam rongga yang terbuka. Sengaja lah. Kalau tak sengaja tak apa. Termasuk tak apa. Kedua benda yang membatalkan puasa. Mutuh. Gosok giginya jolok-jolok. Wah, mutuh. Batal puasa. Ataupun naibah pening mabuk mutoh batal puasa. Ataupun lalu kat sapoh bang sapoh Allah pening mutoh batal puasa. Sengaja buat kita tahu dah kita mutoh, kita mabuk, kita pening, kita gi buat juga benda menyebabkan lagu tu. Sekalipun tak sengaja tapi kita sengaja buat benda yang menyebabkan tak sengaja mutoh, maka batal juga. Ketiganya jimak pada bulan puasa, jimak pada bulan puasa, setubuh pada bulan puasa. Maka batal lah puasa. Hukum dia bagilah perempuan kena qada sehari dan kena bertobat minta maaf dengan Tuhan haram batal puasa ni. Bagi lelaki pula kena qada sehari dan kifarat dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tu. Orang lelaki saja itino puasa sehari saja. Ketiganya, keempatnya, benda yang membatalkan puasa keluar air manis. Buatlah apa-apa yang menyebabkan keluar air mani, maka batal puasa. Dengan sengaja, batal puasa. Tapi kalau sengaja, mimpi, keluar air mani, kita batal puasa. Tapi kalau buat apa-apa menyebabkan keluar air mani, batal puasa. Gila, seterusnya benda yang membatalkan puasa gila. Betul saja gila. Gila, dode. Gila kawai tu. Batal puasa. Batal puasa. Sebetar saja pun batal dah puasa.
Seterusnya benda yang membatalkan puasa, pesel ataupun mabuk sepanjang hari. Dengar subuh. Tak biasa dengar, muka biasa tak bangun subuh. Tahun ni bangun nak sahur ke? Dengar biasa subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ping ngeboh dengan nasi-nasi berah habis atas kepala. Ngeboh. Kobai habis nasi budu atas kepala kata. Dengar biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dia nak makan nasi. Mek dia kata bezohu baru awe-awe. Heh, bezohu. Amu ingat maghrib ping pesek pulak sekali lagi. Hukum dia soh poso sebab dia sempat bangun pada tengah hari. Tidur pada bulan poso. Daripada subuh, dia tidur tak semayah subuh. Dia poso. Ya. Orang ni, gini ni nak poso. Dia poso, tak semayah ber daripada subuh sampai maghrib. Bangun, nak buka poso. Tidur. Oh, hukum dia soh. Tidur, apa? Pesek, sepanjang hari tak boleh. Peter, sepanjang hari. Mabuk sepanjang hari tak boleh. Tidur tak apa. Sekalipun poso ke apa. Tidur lagu ni tak semayah. Tapi dari suruh poso tu tak patah. Patah poso kalau dia tidur. Dan benda yang membatalkan poso lagi murtad. Kecik ko, buak ko, benda-benda yang menyebabkan jatuh agama. Inna Allah, inna Nabi Muhammad, inna Qur'an, inna apa. Ada pola. Buat perbuatan kau kepada dia sembuh kepada aku kau kepada dia ha jadi kupu. Seterusnya benda batalkan puasa haid. Mari haid batal puasa. Nifah. Mari nifah. Dan akhir sekali benda yang batal puasa adalah beranak. Beranak batal puasa. Beranak batal puasa. Pukul 10 pagi baik kita sakit perut dah baik air serah pecah dah itu baik ni batal puasa. Pecah itu baik tak batal puasa lagi eh. Beranak tu tubik buduk. Batu batu lagi batal semaya tu. Tu syarat benda yang membatalkan puasa. Sunat-sunat pula Pak boleh puasa. Sunat kita mempercepatkan buka puasa. Yakni apabila masuk bel maghrib sunat kita bel puasa. Sunat kita makan selalu. Jangan kata sunat segera buka puasa sama. Apa dia memakai waktu asar? Sunat ke segera tu boleh segera buka puasa. Segera membatalkan puasa. Jadi tunggu ke maghrib dulu makan segera. Jangan buat takut-takut. Ni tak boleh pakai dulu. Nabi kata, Nabi kata, bagi kau puasa dua ketika. Ketika tunggu dengan Tuhan. Maka dia tak buat gembira kita. Dah tak makan-makan boleh makan. Dia nak tunggu. Sunat kita tunggu makan. Dia kata, Allah super bodoh ni. Tak apa dengan Tuhan. Kata, tunggu makan. Sunat lah kita. Sunat lewat ke bersahur. Sekodar mana? Sekodar 15 minit sebelum subuh. Jangan makan dah. Nabi berhenti 15 minit sebelum subuh. Dipanggil waktu imsak. Kodar 50 hayat. Nabi lepas pada makan nasi. Kodar 50 hayat baru ber subuh. Jadi sunat kita berhenti supaya Nabi dalam lebih kurang 15 minit ataupun 10 minit sebelum subuh. Kalau kita makan lepas pada waktu imsak boleh kodak. Hukum yosoh cuma makruh. Batal puasa tak batal lagi sebab tak ber subuh lagi. Nama cuma afdal jangan makan dah apabila masuk waktu imsak. Pok kita ni sengeling. Dekat dengan bel baru nak makan. Rugi kan takut lapar makan awal. Allah 15 minit ya tikah ni. Jangan buat lagu tu makruh perbuatan lagu tu. Eh hamba tengok ke Mekah tu orang bel pergi minum air. Nyawa hujah orang Mekah. Eh hamba masuk pergi umrah hari tu tanya orang bel ni dia ambil air zam-zam beruk-beruk minum. Jangan dok ikut orang jahil. Orang Mekah ni tak boleh buat hujah. Orang jahil ramah. Pergi ke Mekah tu. Ni kata. Ya apa tengok orang Mekah buat. Astagfirullahaladzim. Ikut kita mengaji. Biar air. Gak batal lah poso. Ya upaya dia. Dan sunat buka poso dengan buah tamar. Kita boleh hijirin. Kau kedah. Kau berapa dia. Kau petah. Kau berapa dia. Makan buah tamar dulu. Tu sunat dia. Tak ada buah tamar air kosong. Tak ada air kosong. Bagai manis tak setuh di api. Buah-buah kau. Tak ada benda manis tak setuh di api. Benda manis setuh di api.
teri mandi ni ebak ke apa dia, akok ke apa dia, ha tak apa tu. Sunat banyak baca Quran dan sunat bersedekah pada bulan Ramadan. Hak ni memang kita nampak sungguhlah. Orang tak pernah baca Quran pun baca Quran bulan puasa. Orang tak pernah sedekah pun sedekah. Ha, jadi lepas pada satu Syawal tu break tiba-tiba. Tak wir eh. Nampak ha saat bulan Ramadan saja bulan puasa. Ha, jadi ha sekadar tu dulu kita buka soalan lah. Kita buka soalan mengenai puasa. Ada nak nanya ke? Ada orang menanya masalah bagi hadiah. Cikgu-cikgu ni dia ada bagi hadiah. Bagaimana? Beli hadiah, badi tukar hadiah. Ni hadiah ni. Jadi ada orang wi hadiah go murah, dia nak hadiah go mahal. Nama kawan ni tak rela lah. Apa hukum dia tak boleh buat kerja lagu tu. Kalau nak wi tu, bui dengan cara ikhlas. Bui sungguh, jangan wi dengan terpaksa. Kalau kita nampak terpaksa, jangan ambil barang tu. Kerana dia tak rela bui tu. Nah. Nak bagi bagi hadiah lah macam-macam. Oh ni tak boleh. Oh ni beli ping lah sepatah. Kawan ni hadiah go tu lah. Barang go ni lah. Oh tak boleh. Nyanyo kat orang. Eh. Oh, ada soalan? Hmm? Mengenai poso. Benda makruh ketika poso. Rasa makanan, bekal, kekoh benda, derma darah, cabut gigi. Itu benda makruh berlaku kerana melemahkan tubuh. Buat kerja berat-berat, nyaku, gapo, jadi letih tubuh. Oh, makruh berlaku. Biar letih sebab puasa, jangan letih sebab buat kerja. Nah, lagu tu. Nabi kata puasa itu, naumu so'imi ibadatum. Tidur orang puasa tu dikira ibadat kerana dia letih kerana puasa. Wasum tuhu tasbihun, dan dia orang yang berpuasa itu dikira pahala tasbih. Wa ibadatuhu mudha'afun, dan ibadat-ibadat dia diganda-ganda ke. Ibadat sunat jadi pahala fardu pada bulan puasa. Ibadat fardu dapat pahala 70 kali berbanding pada bulan lain. Kalau sembahyang subuh sama dengan 140 rakaat. 140 rakaat. Kali 70 2 rakaat kali 100 kali 70 140 rakaat supaya kita sembahyang. Eh. Capo pula dengan 27 kali ganda pula. Ha, kira darat sendiri lah. Tu bulan puasa. Jadi buat ibadat lah. Kalau ada piyoh-piyoh ke, piyoh nampak buruk, kain plekat nampak buruk, beli. Sebagai persiapan bulan Ramadan, kita nak buat ibadat, beli sejadah, beli kain kano, nampak lama dah kain kano ni, beli. Kerana apa? Nak menyambut bulan Ramadan. Baju raya ada, baju puasa pun kena ada juga. Tuhan bayar ni. Satu Ramadan kita beli, Tuhan bayar. Satu Ramadan Tuhan bayar lain dah. 30 Syaban lagu lain bayar. Beli piyoh, beli segebel, beli gapo untuk buat ibadat pada bulan puasa. Neh. Ha. Ha, ada soalan ke? Hmm? Ha. Heh? Aha. Orang wajib kena qada juga lah. Dalam mazhab Syafi'i ke batal. Oh, kalau kita nak puasa cara mazhab Maliki langsung tak apa. Taklid bukan di niat saja kalau nak taklid Maliki. Semua ibadat puasa kena belajar cara Maliki. Benda-benda yang membatalkan puasa menurut mazhab Maliki berlainan dengan benda-benda yang membatalkan puasa menurut mazhab kita. Takut kita cara batal menurut mazhab Syafi'i. Taklid niat saja. Tujuan ni ya, dalam taklid mazhab Maliki sebab dua saat ni sebut ni. Kerana supaya dapat pahala dan kedua dapat pahala penuh kalau orang itu mati tengah bulan puasa. Untuk kata tak payah qada, tak ada istilah. Sebab mazhab Syafi'i batal. Eh, hamba taklid mazhab Maliki dah. Demo puasa cara Maliki. Dok, cara Syafi'i. Ah, sudah. Maliki ni, antara benda dia kalau obat ni, obat mata ni. Kita titik ni, tak mazhab Syafi'i tidak batal sebab lubel sini ni, dia lubel kecil ni panggil. Mazhab Maliki kalau kita pakai celok ke apa dia, serah sini batal puasa.
Ya ada cara lain pula. Ha. Jadi kena kalau nak taklid niat saja hanya untuk dapat pahala. Mana kalau nak taklid sah kena belajar cara mazhab Maliki pula. Ha, taklid cara dan niat dan cara puasa mazhab Maliki. Ha tu sah lah. Puasa sebulan dah. Tak payah niat dah. Tiap-tiap malam tak apa, tak payah niat langsung tak apa dah kau cara ambo puasa cara Maliki dah. Ha tak ada masalah. Ha. Dan mau semaya cara Syafi'i. Ha tak apa, tak ada masalah. Ha, puasa cara Maliki. Ha tak ada masalah apa. Aku tu. Ha. Ya tak ada kaitan semaya dengan puasa ni tak ada kaitan. Ada soalan? Tak apa, bila-bila pun tak apa. Nama, sebelum bulan Ramadan pun tak apa. Boleh pahala juga, cuma dalam bulan Ramadan ni banyak lagi lah. Ibadat buat pada bulan Ramadan ni banyak lagi. Namo, jangan kata tunggu bulan Ramadan. Namo, namo kena nak boleh pahala lagu tu. Buat awal pun tak apa, cuma bezo ni kita buat pada bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan ni bezo. Ha, jadi kalau kita buat awal, boleh pahala cara awal lah. Kalau buat dari bulan Ramadan dapat pahala cara bulan Ramadan. Ha lagu tu. Neh. Tak apa. Gapo-gapo dia hak penting Tuhan terima neh. Tuhan terima. Nama kata Allah. Apa bui dah. Bos. Dia lagi minta semua dia nak satu ibu dia ada kap dia ha ada kena qadha dah. Oh kita kurang kata orang mau tinggal tahun lepasnya dah ada 3 hari. Bajet gitulah lebih kuranglah. Nama kakak tak ingat langsung kata. Eh, ingat kita waktu 4 hari rasa. Hari tu ni hari. Okey okey lebih kuranglah. Lebih kurang. Nah. Kira lebih kurang. Atas poso tu. Kecak makan ni. Okey. Saat ni ambo sebut benda makruh ketika puasa kecak makan ni. Kecak ni. Beza kecak kan makan. Kecak ni tak boleh dah. Patut tak. Ni kalau nak agak kecak. Okay. Kecak tu makan. Beza tu makan. Kecak tu makan. Oh makan makruh dah. Oh kecak ni kecak ni kenyir. Sedara. Makan. Jangan makan. Makan patah. Kecak ni letak lidah ni, patu ludah semula. Okey, kalau ada hajat hukum dia tidak makruh. Misalnya kita gula, wak buka puasa masjid, tak kecak ke? Tawa hebel lembah marah kat orang lah wak kejak eh. Maka boleh kecak, boleh kecak kalau ada hajat. Kalau tak ada hajat saja-saja makruh hukum dia. Kalau ada hajat misalnya nak suruh sedak kau gambar dia, okey boleh kecak. Tapi itulah jangan makan deh, beza kecak dengan makan. Ada orang tu kecak tu pehe makan. Oh jangan-jangan hok tu batal makan tu. Tak apa, tak apa, tak apa kecak. Kerana ada hajat ni, boleh. Kalau tak ada hajat saja-saja nak kecak makan ni, teh. Bukan kita jom masuk pun saja-saja nak teh. Biarlah orang jom masuk ni kita nak mari nak teh. Koyak jadi panel pula. Tak payah, tak payah, tak payah. Boleh-boleh puasa ni makruh hukum dia ni. Tak batal. Kalau makan batal. Ada soalan? Ha? Ha? Ha, waktu kita tak tahu sawal ni dia masuk dalam kategori gila ke tak? Kena tanya doktor. Kalau doktor ijtihad, hok ni salah satu jenis penyakit gila. Oh, maka dia sawal sebentar saja batal puasa. Tapi kalau sawal ni masuk dalam kategori pesel ke, penyakit pesel ke apa dia, maka hok tu kena pesel sehari baru batal. Kena tanya doktor lah. Ya kelah gapo dia. Sawal ni masuk dalam kategori jenis gila ke? Oh, maka kalau jenis gila ya buat patah puasa. Lagu tu. Waktu hangpa tak tahu lagi, tak ada nak tanya doktor. Masuk dalam kategori gila ke tidak? No. Allah. Ha. Ha.
Raya lah sedapnya. Tak ayah puasa lah. Nampak? Cukupnya kita puasa di Thailand. Thailand hari macamnya tak puasa, tak raya lagi. Malaysia raya tu. Kita pun mari di Malaysia. Okey, kena ikut Malaysia lah raya. Tengok, kena qada tak kena qada, berapa hari kita puasa. Kalau 28 hari, wajib kena qada sehari lepas pada ni. Kalau dah 29 hari, tak payah qada dah. Sekali pun puasa alik sana 30 hari, puasa sini 29 hari. Tak apa, sebab ya 29 hari sah dah puasa untuk sebulan. Tapi kalau 28 hari, wajib kena raya juga. Tapi kena puasa lepas pada ni, ganti puasa. Biar cukup 29 hari. Ya kena ikut tepat dah. Siapa kita duk gua musel juga. Hai, 2 minit lagi. Hak ni zoom satu dah ni, buka puasa dah. Tepat ambo 2 minit, 3 minit lagi. Okey, makan nasi supa sini. Sebab tidak syarat sehari tu 24 jam. Tak syarat sehari untuk puasa tu 12 jam ke 24 jam ke, tak syarat lagu tu nah. Kadang-kadang ada puasa nejer dah. Setengah tempat-tempat di Eropah kau gapo dia, ada puasa 20 jam dah. Kalau di Jordan dulu 16 jam puasa, 18 jam puasa. Ketar seruh nama. Kalau di Amerika kadang-kadang pergi 20 je dia. Buka puasa, maya maghrib, maya terawih hiso, sahur, beres subuh. Tak tahu cuma mana. Sikit benar yang malam. Kena bulan musim panah. Musim panah kat dia akan panjang tengah hari, dia akan makan waktu malam. Kalau tangan musim sejuk, Allah suka. Poso neje ya. Poso sudah ya. Dalam neje ya poso. Ya malai pula jadi panjang. Tempat kita tak ada suasana lagu tu. Tempat orang ada lagu tu. Biasa kalau orang duduk Eropah, biasa dia klik Malaysia. Tak boleh nak poso. Selok. Ija muka. Nengok. Ada soalan kau. Style. Ada juga style. No. Gini. Dalam bab sembahyang ada istilah muballigh. Muballigh ni orang yang nyapa suara tu imam kepada makmum hok tak dengar suara tu imam. Sunat dalam mazhab kita ada orang yang sapa suara. Lagu mana ke duduk ke dia? Gini, tu imam duduk depan. Oh, jo sapa suara tu nu, dok sah ke 20 nu. Contohnya sah dekat 500 sah. Maka orang ni sebut Allahu Akbar, dia pun dengar sahut-sahut. Dia pun sebut Allahu Akbar, kau jauh dengar. Ni sama naik. Tok Imam duduk sini, Tok Bilal duduk sini. Sama naik buat berderas suara. Hak ni hukum dia tak ada pedah. Tak sunat buat kerja lagu tu. Pas suara tu Imam dengan speaker deras dah. Edok nak style Mekah. Jahil sungguh. Mana ada style. Nampak? Mazhab Maliki pun ada cara dia. Ni bahaya berlaku. Style gini, style lagu ni. Berat dah buat kereta. Ikut dengan belajar, buat ibadat dengan belajar, bukan dengan style. Jadi tak ada pedoh buat lagu tu lah. Kau kata mubalik tu, lagu tu secara sunat. Ni kalau dah suara speaker atau email cukup dah, Allahu Akbar, dengar pas belakang ni dah. Tak payah Tok Bilal, jadi keliru pula. Jadi keliru. Kena Tok Bilal jenera, kau berkabar dia, kau berkabar dia tak isih, sorry Allahu Akbar. Tengok, sorry, menjadi kau masalah. Sami Allahu liman hamidah lah. Mazhab Syafi'i wajib kena sebut dua-dua. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Kita ikut orang. Nah, Tok Imam kata sami Allahu liman hamidah, Tok Bilal pula. Rabbana walakal ham, koyak duk Mekah. Jahil sungguh kata. Mazhab mano? Mazhab kita kan mazhab Syafi'i. Sunat sebut panjang belaka, sunat sebut sami Allahu liman hamidah juga. Mazhab Maliki ime sunat sebut sami Allahu liman hamidah. Tok bila Rabbana walakal ham, dia kiyah cerita Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mari lewat sembahyang subuh. Maka Rasulullah tengah rokok. Rasulullah nak akak pala Jibril tahai atas belakang Rasulullah tak boleh akak. Maka lepas pada Sayyidina Abu Bakar kata takbir Allah akbar rokok. Allah Sayyidina Abu Bakar kata dah sembahyang subuh ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar kata,
Maka Rasulullah pun dengar orang duk puji, maka Rasulullah pun akak pala sebut sami Allahu liman hamidah. Tuhan dengar ada orang puji dia hari ni. Sayyidina Abu Bakar. Maka dengar Sayyidina Abu Bakar lagu tu, Sayyidina Abu Bakar tu, Rabbana walakal ham, bagi Tuhan segala puji. Maka Maliki ambil cara lagu ni. Imam sebut sami Allahu liman hamidah, makmum sebut makmum ataupun tok bila sebut Rabbana walakal ham. Kita mazhab Syafi'i sebut dua-dua. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, sebut dua-dua. Tok bila pun lagu tu juga. Ada soalan lagi ke? Tak ada. Wallahu ah. Assalamualaikum tuju ke siapa? Tanya salam. Assalamualaikum, ini pada sebelah kanan sunat kita niat beri salam kepada orang mukmin daripada jin dan manusia dan malaikat. Jin dan manusia dan malaikat sebelah kanan kita, kita beri salam assalamualaikum warahmatullahi. Niat kepada jin, hok Islam daripada jin, manusia dan malaikat. Maka kita akan dapat pahala sebanyak mana makhluk hok Islam sebelah kanan. Sebelah kiri pula assalamualaikum warahmatullahi, niat kepada hok Islam daripada jin, manusia dan malaikat. Neh, ha, dapat pahala sebanyak mana hok Islam daripada sebelah kiri kita. Neh, ha. Tu cara dia lah. Niat tu tuju kepada gitu. Neh. Jangan waalaikumussalam pul bahai waalaikumussalam pula je nama. Assalamualaikum saja. Wallahu a'lam. Neh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana husnul khatimah wa la takhtim alaina. Atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.